Andre Channel. Kita lanjut lagi main Ragnarok-nya, terus kan lagi Jumpstarter-nya. Sebelumnya udah hunting ya. Udah sampai 11.98, cuman aku 20% lagi waktu itu. Kita ambil aja ini quest-nya. Udah teddy bear sama lah, lanjut aja lah. Oke, udah ambil, pindahkan aku ke map-nya. Oke. Cara pindah ke kota yang tercepat adalah kita coba minta tolong ke orang yang ada di sini. Ada nggak ya? Oh, nggak ada warper. Ya, terpaksa nih. Harus jalan kaki. Harus jalan kaki nih ke ininya. Ini udah masuk. Kita lihat jalurnya. Tadi kan di Embers. Aduh, apa ini? Embers. Berarti, oh kita ke Juno aja. Agel dulu ya. Udah, sambil menunggu. Oh iya, sambil kita nunggu jalan-jalan ke kota Amorok. Nah, sebelumnya aku mau ngasih informasi juga teman-teman. Setelah maintenance kemarin, ini tuh ada event yang bagus ya. Nah, aku nggak tunjukin langsung webnya, bisa cek langsung webnya itu. Event XP, jadi XP-nya itu sekarang itu udah naik di 300% dan drop rate-nya 200%. Yang mau BDB-an buat hunting cari kartu MVP nih, mantap kali ini. Yang mau leveling nih selagi pertama itu double bounty board plus XP. Aduh, mantap kali ini. Cepat kali nih. Semoga lah nanti Sabtu atau Minggu bisa dikebut kejar naik levelnya. Nah, minimal 120 lah atau 130. Oh iya, nanti aku mau buat tipe shadow casting-nya tipe ini aja lah, auto spell kayak gitulah biar keren. Sama juga, oh ini dia udah. Oh iya, udah akhirnya sampai juga. Langsung aja kita ke Morok dari sini. Sebelumnya kita minta kekuatan dulu. Beli, mendapatkan buff. Banyak yang dari tadi aku main ini, banyak banget ini yang apa namanya, kecua. Kita ke Karen dulu. Kepalah ke Karen. Jadi baru 4 kali. Oke, kita jual-jualin dulu. Ini kan kayaknya. Nah,
aja. Oke, kita persiap sebelum persiapan. Kita istirahat dulu sebentar sebelum berubah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi, kita ke mana ya? Aku sambil ngeliat Irawiki aja lah. Aku juga lupa. Oke, ke bawah ke sini berarti ya. Ke perempuan ini. Itu siapa? Kalau kamu tertarik, pergilah ke sana. Kamu tahu di mana gue tersebutkan berada? Ada di foto di bawah Paros Lighthouse. Oke. Paros Lighthouse, Paros Lighthouse, Paros Lighthouse. Mana itu ya Paros Lighthouse? Oh, B ini ya. Oh iya betul. Paros Lighthouse, Komodo Paris Beacon. Oh, harus itu ya. Dalam ini lagi. Isi aku. Oh ya. Apa sih dulu? Takutnya nanti aku salah pergerakan nanti simpos lagi ke sana. Mana? Oh sini. Nah, warm fountain ini ternyata itu adalah untuk makanan teddy bear. Aku kira buat apaan? Aku kira event atau apa gitu. Cool. Kita cari scary man. Nah, kalau aku lihat di Irawiki di sini dia kan ngasih apa itu namanya? Mana ini orangnya? Oh ini dia. Ah ini scary man. Akan ngasih kode. Oh ini, aku tulis dulu deh. Artinya payon. Oke deh. 3511543433. Takutnya ini. Artinya payon. Pakai titik. Apa harus berpasangan? 35. Bisa kan menjadi 5 pasangan. Oke. 35. 1, 5, 4, 3, 4, 3, 3. Oke, udah ya. Jadi artinya adalah gimana? 35 strip P terus 11 strip A, 54 strip Y, 34 strip O, 33 strip N. Oke, terus ini urutan hurufnya 33 34 35. Dan seru. Yang mana nih? N O P. Udah ada di Heroiki ya, jadi aku ini aja. Oke, siap. Kita balik lagi ke tempat tadi. Oke, kita udah sampai di Pantera. Ke sini kan, ke pub kan. Aneh.
Taiwan pun. Coba coba cobain. Akhirnya bener juga. Susah amat. Aku akan berusaha. Oke. Sekarang lanjut lagi ke Turtle Island ya. Aduh, tadi aja juga udah pusing. Semoga nggak lebih sulit lah tadi. Nah, nanti di next stepnya. Aku buff. Kita disuruh ke Turtle Island yang ke room 3. Turtle Island, Turtle. Ah, ini dia. Sana sini gitu ya, jadi di bawah ya, kita ke bawah berarti ke atas sini. Oke, ada penjaganya, lumayan. Ayo sini aja, lari. Oh,
dragon beatnya, serem banget suaranya. Naik ke atas. Oke, sudah ada blocknya. Ini tuh berarti coba aku masukin blocknya. Ada nggak sih cara cepat nemuinnya? Ya ampun, lama banget nih nemuinnya. Aduh, tidak bisa. Thank you.
Misalnya minta ampun. Nah, di daerah sini ya. Oke, oke. Bagaimana ini? Kita pakai ini aja deh. Ini. Semoga bisa nambah. Kita pancing dulu deh ke sebelah sini. Ah, ini ada. Mau bantuin. Sini kan tadi kita sebelah sana ya? Itu lagi oh sebelah sini nih salah-salah. Ayo bro, mantap bro, bro. Sip, berhasil. Sekarang kita tentu blue flame ya. Kita kembali ke blue flame. Beneran ini. Wah, kesini.
Ya udah teman-teman, mungkin untuk quest selanjutnya kita lanjutkan lagi nanti ya. Terlalu lama karena habis ini kita balik lagi ke Perantera. Terus kalau selanjutnya habis ke manajer yang tadi, kita nanti langsung lanjut lagi ke Rahel. Nanti masih panjang lagi di sana lagi. Nah, kita lanjut lagi di step selanjutnya ya. Kita ke sini dulu, sini ke atas. Nah, kalau baca-baca di heroik ini masih panjang banget lagi. Sini aja dulu dah, baru nanti ke ini. Kita ke payon. Sampai sekian, kita sampai di payon aja dulu. Selanjutnya, next selanjutnya ini kayaknya ada pemain-pemain baru. Nggak tahu pemain baru, mereka nggak tahu yang lagi sengiseng besar baru. Kita nanti ke rayonnya lewat warper aja, nggak usah naik lagi kapal lama banget. Oke, terima kasih teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share-nya ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.